Sejumlah kaum muda yang tergabung dalam komunitas gamers di Bekasi, Jawa Barat, mengikuti vaksinasi COVID-19 di Gerai Vaksin Polsek Cikarang pada Minggu 8 Agustus 2021. Dengan menerapkan protokol kesehatan, peserta vaksinasi menunggu giliran vaksin dengan bermain game bareng. Untuk menarik minat para gamers agar mau divaksin, Polsek Cikarang juga memberikan door prize voucher game. Cara unik ini disambut baik oleh para peserta vaksinasi. Jadi nggak cuma kita dapat vaksin, tapi kita juga bisa dapat voucher game, terutama untuk para gamers. Polsek Cikarang bersama pengusaha setempat menggelar vaksinasi untuk gamers demi menarik minat kaum muda atau kaum milenial dalam mensukseskan vaksinasi massal dan tercapainya herd immunity. Dari Polsek Cikarang, Polres Metro Bekasi, bergabung dengan Babinsa dan bermitra dengan PT Menembus Batas Langit, yang hari ini mengadakan vaksin yang kotanya sekitar 250 orang. Jadi kami sebagai petugas Polsek Cikarang Polres Bekasi mengajak para pemuda-pemudi ya untuk bervaksin, yaitu dari kami juga menyediakan door prize dan bingkisan untuk menarik para peminat masyarakat. Dalam program vaksinasi kali ini, Polsek Cikarang menyediakan 250 dosis vaksin. Berkat program vaksinasi berbasis komunitas gamers dengan tagline Berani Mabar, Berani Vaksin, panitia tidak mendapatkan kesulitan untuk mendatangkan peminat vaksinasi. Humas Polsek Cikarang melaporkan untuk Polri TV.